Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Adlina. Di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian skincare yang bagus banget buat bikin muka kita itu kelihatan lebih cerah, glowing, dan sehat. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Nah, buat kalian yang belum tahu, jenis kulit aku itu adalah jenis kulit yang sensitif dan juga mudah berjerawat. Sehingga aku tuh nggak mau salah pilih gitu loh kalau misalkan beli skincare atau pakai skincare. Karena kalau misalkan aku pakai skincare yang nggak cocok itu bener-bener langsung kelihatan banget kalau misalkan keluar jerawatnya lah, terus juga kelihatan mukanya kusam. Nah, sekarang aku udah nemuin nih kayak serangkaian skincare gitu yang bagus banget buat bikin kulit aku kelihatan lebih cerah, lebih sehat, dan lebih glowy. Kira-kira produk apa? Kalian pokoknya tonton terus sampai habis ya. Mungkin emang di luar sana banyak banget dong produk-produk skincare, baik produk lokal maupun produk luar. Nah, aku tuh sekarang lagi suka banget pakai skincare produk lokal ya kan, kita harus cinta Indonesia gitu. Nah, ini aku ada dari Egyptian Beauty Skin, dan ini tuh bagus banget buat kalian yang pengen punya kulit lebih glowing, lebih cerah. Dan ternyata Egyptian Beauty Skin ini gak sekedar untuk kulit yang glowing aja, tapi mungkin untuk kalian yang pengen juga whitening, terus juga acne, itu ada juga rangkaian mereka. Kalian bisa langsung cek aja di Instagramnya Egyptian Beauty Skin. Dan sekarang aku bakal kasih tahu skincare aku yang untuk bikin kulit lebih glowing. Selain aku bakal ngasih tau ke kalian keunggulan dan juga manfaat dari Glow Fresh Kit versi Egyptian Beauty Skin ini tuh apa, aku juga bakal sekalian praktekin, jadi biar kalian tahu gitu loh kalau misalkan rangkaian paginya tuh apa yang dipakai, terus juga malam harinya tuh apa yang dipakai. Nah, jadi sebelum bikin video ini, aku tadi udah cuci muka pakai ini. Ini adalah Liquid Brightening Facial Wash dari Egyptian Beauty Skin, ini yang varian Glow Fresh Kit. Jadi tuh ini jujur ya, aku tuh paling gak suka kalau misalkan kayak facial wash yang setelahnya aku cuci muka itu mukaku yang langsung kering, langsung kayak ketarik, terus kadang kayak di beberapa area sensitif aku kayak di sekitar hidung itu suka ada yang ngelupas. Itu aku gak suka. Kenapa aku gak suka banget kalau facial wash yang kayak gitu? Karena apa ya, meskipun kulit aku tuh berminyak, pengen ngelunturin minyak-minyak yang ada, tapi aku gak suka banget kalau misalkan yang hasilnya tuh bakal kering. Karena itu bikin kulit aku sendiri jadi gak enak gitu loh. Kadang kalau habis cuci muka gitu ya, kalau pakai facial wash yang lain-lain gitu, suka kayak senyum itu terbatas gitu, karena daerah-daerah sini tuh kayak ketarik gitu. Dan kalau aku cuci muka pakai facial wash dari Egyptian Beauty Skin ini, itu enak banget, kayak ngelembapin banget, dan udahannya itu bikin kulit aku kelihatan lebih cerah, lebih sehat, dan kayak kenyal gitu loh, dan gak bikin kering sama sekali. Itu aku suka banget. Dan yang aku punya sekarang itu adalah size untuk travel kit. Jadi itu enak banget kalau misalkan kalian mau berpergian, gak perlu bawa produk skincare yang segede gambreng yang bakal menuh-menuhin space tas kalian, itu enggak banget. Karena ini bener-bener ukuran itu kecil-kecil, nanti aku bakal kasih lihat ke kalian. Dan itu enak banget buat dibawa-bawa. Ini aku bakal contohin ya, kalau misalkan si Liquid Brightening Facial Wash-nya ini, yaitu cairannya kental gitu dan bening tuh, dan itu nggak banyak banget busa gitu loh. Karena ada kan facial wash yang kalau misalkan kita pakai itu banyak banget busanya, dan itu nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit juga. Jadi menurut aku ini pas gitu loh sama kulit aku kayak gini. Dan yang paling penting adalah nggak bikin kulit aku jadi kering setelah aku cuci muka. Next, setelah cuci muka, aku langsung pakai toner. Dan si Egyptian Beauty Skin dengan varian yang Glow Fresh ini juga ada AHA Glow Brightening Toner. Dan ini bagus banget. Kalian tahu kan fungsi toner tuh apa? Jadi tuh kayak untuk mengembalikan pH kulit di wajah kita setelah cuci muka. Kayak bisa dibilang itu bisa mengembalikan kulit kita jadi kayak lebih normal lagi kan setelah cuci muka gitu ya. Dan ini toner tuh buat kayak nyegerin gitu. Dan ini aku langsung disemprotin aja ke wajah. Ini tunggu sampai meresap, dan itu enak banget gitu loh, cepet banget untuk meresap. Jadi tunggu aja sampai si tonernya cepat meresap ke wajah kita. Dan yang aku enak dari produknya si Egyptian Beauty Skin ini adalah gak ada wangi yang menyengat. Karena kalau untuk skincare itu gak bagus juga kalau misalkan yang wanginya tuh terlalu menyengat banget gitu loh. Dan ini tuh wanginya pas, terus kayak gak menyengat sama sekali, dan nyegerin banget tonernya. Setelah pakai toner dan tonernya itu sudah meresap ke wajah, ini mukaku udah enak banget, udah seger. Dan langsung lanjut ke rangkaian atau step selanjutnya adalah Essential Sea Bright
serum. Jadi seperti kita ketahui, serum itu bagus banget buat kalian yang pengen punya kulit yang cerah terus juga yang glowing. Dan cara pakainya adalah kalian taruhin 2-3 tetes si serumnya ini ke telapak tangan. Nah, kayak gini. Itu benar-benar bening gitu, dan langsung aja ditaruhin ke wajah kalian. Enak banget sih ini, kayak benar-benar nyegerin banget gitu loh. Selanjutnya, biar mukanya makin lembab terus juga nggak yang kering, aku mau pakai ini kayak semacam moisturizer gitu dari Egyptian Beauty Skin. Ini namanya Moist Plus, dan enak banget sih ini, parah, kayak bikin apa ya, wajah aku tuh lembab, terutama buat kalian yang mungkin punya kulit kering. Kalau aku sih sebenarnya cenderung berminyak, cuma kalau kayak di area sekitar sini nih, pinggiran hidung itu tuh kadang kayak suka ngelupas-ngelupas gitu loh, karena kering sama yang kayak di bekas jerawat aku tuh kadang suka kering gitu. Dan ini tuh, ini bener-bener tuh bikin ngelembapin banget. Pokoknya kalian langsung ratain aja ke wajah. Nah, untuk kalian nih yang pengen berpergian gitu kan, keluar rumah, mungkin pengen kerja, pengen kuliah, atau sekedar main doang aja, nah itu penting banget kalian tuh harus pakai sunscreen. Dan ini aku ada sunscreen cream dari Egyptian Beauty Skin, dan ini tuh udah ada UV protectionnya, jadi kayak bakal melindungin wajah kita dari sinar matahari gitu loh. Jadi jangan sampai ngebiarin kulit kita, wajah kita itu langsung terpapar cahaya matahari, tuh nggak bagus banget. Dan ini bentuk creamnya, dan ini nggak lengket sama sekali, gampang banget buat ngeresapnya gitu loh. Langsung aja dipakein ke muka ya. Dan itu adalah rangkaian untuk pagi hari. Jadi sebelum kalian beraktivitas, tanpa kalian pakai make up pun ini udah oke banget, karena ini nggak bikin wajah kita kelihatan kusam, malah bikin kelihatan lebih segar. Ditambah lagi dengan adanya kandungan UV protection pada sunscreen creamnya, jadi itu udah ngelindungin kulit kita dari sinar matahari. Nah, biasanya meskipun aku keluar-keluar nggak terlalu pakai makeup yang berat, aku tetap pakai bedak. Kalian dandan seperti biasanya aja, mau tanpa makeup ataupun bermakeup pun itu nggak masalah banget, karena cuma pakai si produknya aja itu udah kelihatan sehat gitu loh. Aku sih biasanya kalau udah tadi satu rangkaian pagi, terus udah deh aku cuma pakai bedak, terus aku paling pakein sedikit aja blush on gitu biar kayak kelihatan segar. Dan aku paling tinggal tambahin sama lip tint-nya aku. Mana ya lip tint-nya aku? Oke, ini dia. Paling aku tinggal tambahin pakai lip tint. Selesai. Udah deh, gitu aja. Kalau misalkan aku mau berpergian, bener-bener super simple banget, tapi kulit kita itu tetap terawat dan tetap terjaga gitu loh. Dan aku mau ngasih tahu nih, kalau misalkan kalian udah make pemakaian kurang lebih 1 bulan, itu bakal bisa kelihatan hasilnya dengan pemakaian rutin ya. Pastinya kulit kalian tuh nggak kusam lagi, dan itu cocok banget buat kalian yang punya kulit kering, kulit yang berkomedo, terus juga kulit kusam, bisa pakai varian yang Glow Fresh ini. Dan aku pengen ngasih tau kalian, kalau untuk rangkaian malamnya itu sama aja, kalian cuci muka terus juga pakai toner, pakai serum. Cuma kalau untuk malam nggak usah pakai pelembab sama sunscreen. Nah, ini ada namanya Beauty Magic Cream. Jadi kalau untuk malam langsung aja pakai ini kayak semacam pengganti night creamnya, supaya hasil keesokan harinya itu lebih kelihatan cerah. Buat kalian yang mau samaan skincare-nya kayak aku, kalian bisa cek aja dan bisa langsung order di www.egyptianbeautyskin.co.id, atau kalian bisa langsung order melalui Instagramnya Egyptian Beauty Skin. Di sana tuh udah lengkap banget informasinya, manfaatnya, harga-harganya, varian apa yang tersedia, kalian bisa langsung cek aja. Dan juga yang paling penting, Egyptian Beauty Skin ini sudah terdaftar BPOM, jadi udah aman banget. Yap, itu dia tadi adalah review aku terkait dengan produk Glow Fresh dari Egyptian Beauty Skin. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat like this video, subscribe dan komen, dan share seluruh social media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!